Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Cah Rantau. Saat ini saya berada di kebun karet yang sudah dibongkar. Lihatlah di belakang. Ini dibongkar rencananya mau dibuat untuk pembibitan sawit. Karena memang untuk saat ini harga karet memang sangat-sangat tidak menjanjikan. Jadi banyak orang yang beralih fungsi menjadi kebun sawit. Inilah penampakannya teman-teman. Sudah dirubuhkan semua. Dan ini diratakan oleh alat berat biar menanam sawitnya besok agar enak. Lama-lama ini kebun karet terkikis dan habis kalau seperti ini. Thank you.
bagaimanapun juga apa petani karet juga berhak untuk mencari makan. Semoga saja apa itu kebun karet tidak tergerus terus oleh kebun karet. Tidak tergerus oleh kebun sawit. Semoga saja harga apa itu sawit, harga karet cepat naik agar petani karet juga bahagia. Oke teman-teman, demikianlah videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.